Ribuan umat Islam di Jambi kembali berunjuk rasa di depan Hotel Novita Kota Jambi. Mereka mendesak pelaku pembuat lafaz Allah pada miniatur gereja dan pohon Natal di Hotel Novita segera ditangkap. Aksi yang diikuti ratusan massa FPI ini berlangsung di depan Hotel Novita. Dengan membawa puluhan bendera bertuliskan huruf Arab, massa mendesak hotel berbintang di Kota Jambi itu dihentikan beroperasi. Sebagai penanggung jawab manajemen Hotel Novita, maka General Manager harus ditangkap. Sebelumnya, hotel milik pengusaha keturunan ini sudah dihentikan operasionalnya oleh Wali Kota Jambi. Sejak hari kejadian, di hotel ini untuk sementara tidak ada aktivitas. Dalam aksi damai ini, massa juga membawa belasan poster. Dalam poster ini dituliskan bahwa umat Islam di Jambi sangat marah. Tuntutan penutupan Hotel Novita sesuai dengan keinginan pendemo. Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Puluhan polisi anti huru-hara dikerahkan. Mereka membuat pagar betis di pinggir jalan depan hotel, di depan pintu lobi hotel. Ratusan warga Kota Jambi ikut menyaksikan aksi ini. Warga memenuhi jalan protokol di depan Hotel Novita. Ruas jalan ini terpaksa ditutup beberapa jam. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.